Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala panjang lagi umur kita sehinggalah ke malam yang berkat ini apa sekalian. Alhamdulillah panjang lagi umur kita sehinggalah ke malam yang berkat ini. Dan malam ini kita bicara online masih lagi bersama dengan tuan-tuan hadirin-hadirat di mana sahaja anda berada. Dan tetamu kita malam ini adalah yang berbahagia adinda saya, Brother Firdaus Wong yang ada di skrin kita tu di bawah sana. Assalamualaikum adinda, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk sehat? Alhamdulillah. Datuk sehat, Datuk? Sehat alhamdulillah. Hadinda ada di mana tu? Di rumah atau di pejabat? Ada di rumah je ni. Ada di rumah alhamdulillah. Jadi Hadinda, sebelum kita nak mulakan bual bicara kita malam ini yang bertajuk salah faham mengenai amar ma'ruf nahi mungkar, seperti biasa bicara online memukadimahkan program kita malam ini dengan berjemput Ayanda Haji Arsyad seperti lazimnya. Sila Ayanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat lagi kita diberi kesihatan untuk malam ini. Kita bersama-sama live mendengar tazkirah insyaAllah yang disampaikan oleh Brother Firdaus Wong dan host kita Datuk Rashidi Jamil Rashid. InsyaAllah untuk malam ini semoga kita ramai-ramai dapat dengar bersama. InsyaAllah semoga Allah berkati majlis kita ini insyaAllah. Untuk itu kita serahkan kepada Datuk semula insyaAllah. Haji Arsyad, di atas mukadimah bicara online kita malam ini dan seterusnya ibu bapa muslimin muslimat di samping kita share video kita malam ini, kita terus fokus pada perbincangan kita di pentas bicara online malam ini bersama dengan adinda saya Brother Firdaus Wong, iaitulah berkenaan dengan salah faham salah faham amar ma'ruf nahi mungkar. Konsepnya tu ramai orang buat kerja tetapi salah faham apa yang nak dilaksanakan. Jadi kita nak persilakan adinda bro. Baik. Terima kasih Datuk Ustaz Rashidi Jamil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi syrli sadri wa yassirli amri wahdi udatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa kepada penyelaras program kita yang masya-Allah ya makin berusia tetapi makin macho orangnya, ya, makin tegak, makin tegas orang dia, Haji Arsyad, para penaja dan tuan-tuan dan puan-puan yang juga sedang menonton pada malam ini alhamdulillah. Baik, pada malam ini saya hanyalah panelis, bukan penceramah. Apa beza dia? Beza dia adalah kalau penceramah ni dia ambil daripada awal sampai ke hujung. Tapi bila panelis ni kita ada pengacara. Dan pengacara kita adalah Datuk Haji Ustaz Rashidi Jamil. Okey, untuk membantu dan bersama dengan saya dalam mengupas tajuk pada malam ini. Tajuk kita pada malam ini adalah salah faham mengenai amar ma'ruf nahi mungkar. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, ada satu ayat yang mungkin insyaAllah kita dah hafal, iaitu dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 110 yang di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummati ukhrijat linas ta'muruna bi ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang bermaksud iaitu kalian merupakan umat yang terbaik yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Kenapa? Kerana kalian mengajak kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita lihat ayat ini tuan-tuan dan puan-puan, saya suka nak bawakan tafsiran daripada para ulama kita tentang ayat ini. Di mana kalau kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu an bila dia tafsirkan tentang ayat ini, dan saya sangat suka kepada apa yang disebut oleh Umar bin Khattab Al-Faruq
ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, ketika memahami ayat ini, dia berkata, wahai sekalian manusia, barang siapa, maksudnya dia nak menyeru kepada semua manusia yang yang Muslim ataupun bukan Muslim. Okey? Amirul Mukminin berkata kepada yang Muslim ataupun belum Muslim, yang bukan Muslim pada waktu itu, iaitu, wahai sekalian manusia, barang siapa yang ingin termasuk umat tersebut, umat apa? Iaitu umat yang terbaik. Maka hendaklah kalian menunaikan syarat Allah darinya. Apa syarat dia? Tuan-tuan dan puan-puan, di sini kita juga akan terus memulakan juga dengan salah faham. Syarat untuk menjadi yang terbaik di situ ialah ta'muruna bil ma'ruf, pertama, wa tanhauna 'anil munkar, dan ketiga, wa tu'minuna billah. Ketiga-tiga elemen ini. Now, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, kita lihat amar ma'ruf mengajak kepada yang baik, nahi mungkar mencegah yang mungkar. Kalau kita tengok dua elemen ini, ada tak mereka yang belum Muslim dalam komuniti kita pada hari ini melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dalam konteks mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran? Ada. Ya? Ada. Ada. Mereka ada buat. Ya. Barangkali mereka juga aktif. Tak ada masalah. Tetapi dalam konteks Islam itu sendiri, mereka masih belum dikira sebagai yang terbaik. Belum. Kerana apa? Mereka hanya mungkin ada amar ma'ruf, mungkin mereka buat nahi mungkar, tetapi mereka tak ada wa tu'minu nabilah. Nabilah. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat pula kepada orang Islam kita. Orang Islam kita, kalau kita kira dari belakang, wa tu'minu nabilah, ada insyaAllah. Sebab tu mereka Muslim. Mereka beriman kepada Allah. Tetapi, ada tak mereka buat amar ma'ruf nahi mungkar? Mungkin ada yang buat amar ma'ruf. Ada. Ya. Yeah. Mungkin. Sebab amar ma'ruf ni sebenarnya lebih mudah berbanding dengan nahi mungkar. Berbanding dengan nahi mungkar. Contohlah, Datuk, Allah suruh kita, Allah suruh kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Itu perintah Allah lebih senang, walaupun ada ada orang kata apa, sedikit kepayahan, tetapi dia lebih mudah untuk mematuhi perintah Allah daripada menjauhi larangan Allah dalam bulan puasa. Allah kata puasalah, tapi dalam puasa tu jangan buat sekian. Yang itulah yang sebenarnya yang lebih susah. Jadi dalam konteks kita, dalam konteks kita umat Islam ni, kita ada watuk minu nabila, amat maruf ramai yang insyaAllah saya percaya ramai yang buat. Tetapi nahi mungkar itu bab yang suka. Bab yang sangat suka. Ada pula, Dato, ada pula yang nahi mungkar, amar ma'rufnya tak. Nahi mungkarnya bagus, tetapi amar ma'rufnya tidak. Walaupun ada yang mengatakan bahawa apabila kita buat nahi mungkar, maka secaranya adalah kita telah buat amar ma'ruf di situ. Mungkin mereka ada penjelasan, tapi sepanjang nanti dalam program kita, kita akan membincangkan tentang lanjut tentang salah faham-salah faham yang wujud tentang konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi untuk maklumat tuan-tuan puan-puan sahabat-sahabat, setiap manusia boleh jadi umat yang terbaik sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Tetapi syaratnya, bagai kata Umar bin Khattab, penuhilah semua syaratnya. Iaitu, ta'muru nabi ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu nabilah. Tak boleh tinggal salah satu untuk menjadi yang terbaik. Jadi saya serahkan kembali untuk mukadimah ni. Saya dah selesai. Saya serahkan kembali kepada Datuk Rashidi insyaAllah. Wallahualam. Baik, terima kasih Adinda, Brother Firdaus, rakan-rakan ibu bapa di mana saja anda berada. Ha, malam ini kita bersama dengan Adinda, saya Brother Firdaus Wong, membicarakan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi yang kita nak fokus, silap faham konsep itu. Ya, ada yang disebut oleh Brother Firdaus tadi, ada yang buat amar ma'ruf, tapi bila sampai nahi mungkar itu mungkin sukar, ya, kerana dia melibatkan nak kena mujahadah, cabaran-cabaran yang akan kita hadapi dengan sebab nahi mungkar itu. Dan rupanya ada tiga syarat yang disebut dalam ayat tadi yang dibaca oleh Brother Firdaus. Kita tak muru nabil ma'ruf, insyaAllah ada.
wa tanhauna 'anil munkar, insyaallah kita akan buat walaupun ada cabaran di situ. Wa tu'minuna billah, tu ramai yang sudah beriman, tetapi bagaimana nak imbangkan, nak buktikan keimanan dengan dua perkara yang mesti disekalikan, diseimbangkan tu. Apa dia? Nak suruh buat baik, nak cegah buat buat kemungkaran tadi. Baik, seterusnya kita nak alu-alukan kedatangan sahibul fadilah Ustaz Johari Abdul Wahab. Terima kasih Ustaz Jo ada dengan kita malam ini. Begitu juga Abang Haslin Hassan, pertubuhan Ustaz sahabat daripada Kota Tinggi. Terima kasih Abang Haslin. Saudari Norbi Osman, istiqamah dengan bicara online. Cikgu Syahudin kita daripada Hulu Terengganu. Terima kasih Cikgu Din. Dan Abdul Hakim bin Azam, ini satu pelajar saya yang istiqamah dengan majlis guru. Halimah Tun Syed, Zarih Akhmar, terima kasih. Dan juga rakan-rakan yang sedang share video ini sebanyak-banyaknya. Baik, Adinda Bro, okay, soalnya bila sebut ta'muru nabil ma'ruf, suruh buat baik ni, insyaAllah rasanya boleh, ramai yang boleh buat. Tetapi bila sebut tanhau na'anil munkar tu, nak cegah buat kemungkaran, pada saya bila nak cegah buat kemungkaran ni, tentu ada cabaran, ada perkara-perkara yang mesti kita hadapi setelah kita bergelumang dengan usaha nak cegah kepada kemungkaran itu. Apa komen bro? Silakan. Baik Datuk, sebenarnya dalam usaha mencegah kemungkaran sudah tentu ada halangan-halangannya, ya. Dan sebab itu kalau kita lihat dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati beberapa tahun awal baginda berdakwah, ramai orang kata fasa itu adalah fasa dakwah rahsia. Ya. Tapi saya mohon berbeza untuk tidak mengatakan ianya adalah fasa dakwah rahsia. Kerana Datuk, kalau rahsia, maksudnya saya bagi satu contoh. Datuk, kita ada program sesama kita, tetapi kita iklan hanya kita iklan untuk jemputan sahaja. Ya. Maka program kita itu program rahsia ataupun program peribadi? Itu adalah closed door program. Tetapi adakah ianya rahsia bahawa kita berprogram? Tidak. Kita tak berahsia tentang program itu. Jadi fasa awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu Abu Talib tahu tak? Abu Lahab tahu tak? Abu Jahal tahu tak Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berdakwah? Mereka tahu. Sebab itu sampai Umar begitu marah, sebelum Umar masuk Islam pun dia begitu marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai nak bunuh Nabi. Kalau itu adalah rahsia, bagaimana Umar tahu? Bagaimana Umar tahu bahawa Nabi berdakwah? Maksudnya fasa awal itu bukannya fasa dakwah rahsia. Dia mungkin dakwah yang berbentuk peribadi, one to one. Nabi tak berdakwah secara terbuka, Nabi pergi jemput satu persatu, Nabi tak iklan dekat Facebook ke, dekat WhatsApp, dekat Twitter ke, tak ada. Nabi mungkin, kalau kita kata dalam contoh kita, mungkin kita kata hantar WhatsApp, bukan dalam grup, hantar WhatsApp peribadi, PM tepi. Ya. Jadi waktu itu walaupun dakwah Nabi itu telah bermula, dan mungkin kita kata selepas itu, selepas dah dakwah lebih terbuka, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ditentang sangat. Ada tentangan dia, tapi tentangannya mereka bermula dengan apa Datuk? Mereka bermula dengan tawaran. Mereka cuba negotiate. Negotiate apa? Negotiate dengan bagi tawaran. Nak datang perempuan, bagi perempuan. Nak laki, nak perempuan, kami bagi perempuan. Nak harta, kami bagi harta. Nak takhta, kami bagi takhta. Semuanya di offer kepada Nabi. Rasuah dulu. Rasuah dulu Datuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba dirasuah oleh musyrikin untuk tidak berdakwah. Tapi hari ini Datuk, ini teguran untuk kita lah, untuk diri saya juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan rasuah, ditawarkan rasuah untuk tidak berdakwah, tapi Nabi tetap berdakwah. Kita pula umat Nabi, kita pula tak ditawarkan apa-apa rasuah pun. Pun kita tak berdakwah. Pun kita tak buat amar ma'ruf nahi munkar. At least Nabi ditawarkan. Baik. Kemudian apa yang berlaku? Nabi menolak. Kemudian diminta pula pakcik Nabi SAW, Abu Talib, untuk berbincang dengan Nabi. Tetap tak jalan. Kemudian mereka datang offer lagi, kata macam inilah Muhammad.
Apa kata kau sembah Tuhan kita sehari, kita sembah Tuhan kau. Macam itulah kita compromise sikit lah kan. Okay je, no problem. Kan? Kau sehari, aku sehari, okay lah. Tak ada masalah. Kita live in peace and harmony. Ya, tak payah, tak payah nak kata Tuhan kita palsu ke apa ke. Okay? Tuhan kau pun betul, Tuhan aku pun betul. Kita sama-sama sama-sama sembah. Okay tak? Deal lah. Tetap Nabi tak nak buat. Tapi Datuk, waktu itu Nabi SAW kita tahu majoriti awal dakwah dia banyak mengajak kepada tauhid. Tetapi apabila peringkat dakwah seterusnya lebih berjalan, Nabi SAW bukan sekadar ajak kepada tauhid, tetapi Nabi dengan terang mula mencegah mereka daripada membuat syirik, menyembah berhala, mencegah kemungkaran. Jadi bila sampai kat situ Dato', apa yang berlaku? Cara musyrikin cuba mendatangkan ugutan kepada Nabi SAW telah berubah kepada kekerasan, kepada menindas, kepada memulaukan, berbentuk fizikal. Kemudian cuba menfitnah Nabi SAW. Cuba buat character assassination. Bila character assassination tidak berjaya, apa mereka cuba buat? Fasa seterusnya. Dan ini sunnatullah. Fasa seterusnya adalah apabila character assassination tidak berjaya, maka mereka akan cuba assassinate the character. Mereka akan assassinate. Mereka akan cuba bunuh orang itu. They will kill the messenger. When you cannot stop the message, then you have to kill the messenger who convey the message. Allahu Akbar. Jadi, Datuk, kita lihat Nabi SAW, dakwah dia, dia banyak ditentang, dia lebih ditentang kerana Nabi SAW mencegah kemungkaran. Kita tengok orang musyrikin, dia ada masalah tak nak mengakui Allah? Tak ada masalah. Tak ada. Mereka pun okey je. Tetapi mereka ada masalah bila Nabi kata jangan sembah Tuhan yang lain. Jangan sembah Tuhan-Tuhan yang palsu. Mencegah kemungkaran. Okay? Nah, mereka okey tak untuk solat? Ya, sebab itu awalnya kita tengok bila Allah, apabila sahabat-sahabat ini solat, sebab itu Allah SWT menurunkan ayat Quran berkaitan dengan pengharaman arak secara berperingkat juga. Mereka ada masalah tak untuk solat? Tak ada masalah. Tapi nak tak minum arak tu, mencegah kemungkaran tu, Allah pun guna hikmah. Okay, let's go slow and steady. Cara berperingkat. Jadi dalam konteks kita ni, Datuk, mencegah kemungkaran, cabaran dia adalah seperti apa yang telah dilalui oleh Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang kata, ini juga salah faham, Datuk. Ada orang kata, kita berdakwah ni, nak buat amar makruf nahi mungkar ni, jangan sampai orang benci. Okay? Kita kena buat orang suka. Persoalan kat situ, sesiapa yang mengatakan bahawa buat amar makruf nahi mungkar ni, kita kena orang suka, jangan buat orang benci. Soalan yang senang untuk orang yang berkata demikian adalah, dari mana dalil Quran dan sunnahnya yang mengatakan dakwah amar makruf nahi mungkar itu adalah jangan buat orang benci, tetapi buat orang suka. Minta didatangkan kurhatu burhanakum in kuntum sodikin. Takkan jumpa. Sebab sebaik-baik manusia seperti Nabi SAW yang Allah SWT sebut sebagai uswatun hasanah, Nabi SAW pun dibenci, Nabi SAW pun ditentang. Jika ada mana-mana insan, tak kiralah siapa dia pun, dia kata kita berdakwah ni jangan buat orang benci tapi kena buat orang suka. Dan penanda aras mereka dakwah kita berjaya adalah apabila lebih ramai orang suka kepada kita. Kalau macam tu nak dikira, adakah zaman Nabi ketika Nabi mula berdakwah, adakah Nabi disukai oleh orang? Adakah pada waktu itu Nabi SAW tak berjaya dalam dakwah dia? Ada juga anbiya-anbiya kita yang umatnya seperti Nabi Nuh berdakwah 950 tahun tetapi umatnya kurang daripada 80. Adakah Allah maksudnya Allah majoriti Allah tak suka kepada dia? Adakah ini bermaksud Nuh alaihissalam gagal? Kalau begitu, kita kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya sendiri juga tak beriman, ayahnya tak setuju dengan dia, adakah Nabi Ibrahim juga gagal? Tak. Isunya bukan amar ma'ruf nahi mungkar, kejayaannya tak melihat kepada berapa ramai orang suka kita ataupun berapa ramai orang benci kita. Tak ada. Jikalaulah sebaik-baik manusia seperti Nabi SAW, itu juga ada orang yang membenci,
apatah lagi kita yang bukannya Nabi. Jikalau kita nak ikut sunnah Nabi dalam berdakwah, jikalau kita nak ikut sunnah Nabi dalam berdakwah, maka kita juga perlu menerima sunnah dalam berdakwah itu sendiri, iaitu cacian, ejekan, fitnah dan tentangan. Ya. Maka dan kemudian mungkin barangkali akan sampai satu tahap apabila terlalu banyak penentangan dan penentangan kepada pencegaran kemungkaran, maka kita akan dapat lihat di situ Datuk, pelampahan akan cubaan membunuh karakter seseorang dan kemudian cuba membunuh orang yang mencegah kemungkaran. Saya bagi contoh je Datuk. Kita di Malaysia ni pun kita tengok, kita pernah lihat bagaimana ada polis, ada pihak penguat kuasa daripada imigresen, daripada pencegah rasuah, mereka ini dibunuh. Datuk, bukan kemalangan eh. Mereka dibunuh. Sebab polis juga mengklasifikasikannya sebagai pembunuhan. Persoalannya Datuk, apa yang dilakukan oleh polis? Polis, penguat kuasa ini adalah menguat kuasakan undang-undang mencegah jenayah. Mungkin kita kata bomba, mungkin ada seorang yang terbunuh, itu sebab kekacauan lah. Tetapi secara umumnya, ada tak orang pergi bunuh bomba? Tak ada. Sebab apa? Bomba, mereka buat amar makruf, mereka buat benda yang baik. Betul. Mereka buat benda yang baik. Okay? Jadi orang yang bunuh bomba ni memang kita kata memang otak tak betul lah. Otak tak betul, merewang dia. Tetapi yang selalu dapat ugutan bunuh, dapat ugutan adalah pihak agensi penguatkuasaan. Sebab apa? Mereka mencegah jenayah. Kalau kita dalam berdakwah ni, amar makruf nahi mungkar, cabaran kita adalah sunatullah yang pasti akan datang, iaitu cacian, ejekan, peli memeli daripada orang ramai. Dan mungkin juga kita kata, saya sendiri pun, saya yakin Datuk pun, ada sahabat-sahabat pendakwa kita pun yang dah pernah kena sihir, pernah kena santau. Ya. Allahuakbar. Sebab apa? Sebab iri hati, sebab mencegah kemungkaran yang dilakukan, maka orang tak suka. Bila orang tak suka. Tapi tak apa. Bagi kita, kita beriman kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu barang siapa yang mencari keredaan Allah di sebalik kemurkaan manusia, maka Allah akan sempurnakan urusan dia. Tetapi barang siapa yang mencari keredaan manusia di sebalik kemurkaan Allah, Allah akan serahkan urusan dia kepada manusia. Jadi dalam amar makruf nahi mungkar, banyak salah faham di kalangan masyarakat kita dan itu antaranya. Wallahualam Datuk. Baik, terima kasih Hadinda Brother Fidaw saya. Ibu bapa sekalian, cuba tengok kita dah dua pusingan bersama dengan Brother Fidaw. Walaupun ringkas beliau ulas, tetapi kena dengan apa yang kita lalui, kita lihat bagaimana cabaran. Bila kita nak buat amal makruf, akan kita bertemu dengan orang yang suka, kalau tak ikut pun tak ada cabaran ataupun tak ada orang nak marah kita. Tetapi bila masuk fasa cegah kemungkaran tu, tu yang Brother Fidaw sebut tadi, nak cegah kemungkaran ni, kita bersiap sedia dari awal lagi akan berhadapan dengan apa? Berhadapan dengan cabaran, berhadapan dengan cacian, akan adanya ancaman-ancaman sehingga kan Nabi SAW sendiri nak dibunuh kerana semata-mata apa dia, bila ada larangan cegahan tu kepada orang-orang musyrikin Makkah pada waktu itu. Baik, terima kasih kepada Pak Li Al-Hulu Berangi, berkatalah benar sekalipun ia pahit. Betul Pak Li, ni hadis Nabi SAW, Qulil haq walau kana murran, katakanlah yang benar walaupun pahit. Dan walaupun kita terima kesan ataupun terima orang kata ancaman daripada kebenaran yang kita cuba bawa dan tegakkan itu. Jadi kita pusingan ketiga ni, kita terus nak tanya terus terang kepada Adinda Brother Firdaus. Sepanjang buat kerja amal makruf nahi mungkar, dulu kita tahu Brother Firdaus kita terlibat secara langsung dalam isu LTTE dulu. Ingat tak tuan-tuan, gempa dalam Malaysia, apa ni, beliau ke depan bersama dengan pihak penguatkuasaan, pihak PDRM, untuk sama-sama jaga negara kita yang harmoni ini daripada ancaman-ancaman kumpulan-kumpulan militan dan sebagainya. So kalau dengan LTTE dulu, apa ni Adinda Brother, ada tak apa-apa kisah yang nak dikongsi dengan kami
dalam ruang waktu nak suruh buat kebaikan, nak cegah kemungkaran itu. Dan mungkin ada contoh-contoh lain yang semasa yang sedang kita semua sekali hadapi sekarang ini. Silakan. Baik, Datuk. Bila Allah sebut ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan Datuk sebagai orang yang pakar dalam bahasa Arab, pasti kita akan tahu. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala sebut ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu juga membawa konotasi adalah dan. Bukannya Allah kata amar ma'ruf atau nahi munkar, tak ada. Dia adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya. Yeah. Apa indikasi kat situ sebenarnya? Indikasi kat situ adalah contoh tadi saya makan nasi dan ayam. Maksudnya saya makan dua-dua sekali. Betul. Tapi kalau saya kata makan nasi atau ayam, saya makan salah satu. Jadi bila Allah kata ta'muruna bi ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini bermaksud dia adalah package combo. Jadi amar ma'ruf kami buat, nahi mungkar juga kami buat. Kami buat mengajak orang kepada kebaikan, kepada mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran Islam, mengajak orang yang bukan Islam untuk memeluk Islam, untuk mengenali Islam, amar ma'ruf. Tetapi kita kami juga mencegah syirik. Mencegah syirik dengan menceritakan tentang syirik sebagaimana telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menceritakan tentang syirik, ya, betapa tidak relevan dan logikanya syirik itu berpandukan Quran dan sunnah. Ya. Dan kita boleh lihat, Datuk, sepanjang pengalaman kami berdakwah, kedua-dua elemen kami buat. Mungkin ada sahabat yang baru mengenali kami, dan ini bukan tujuan untuk menunjuk-nunjuk, tetapi untuk makluman sahabat-sahabat. Mungkin ada yang baru-baru ini baru mengenali kami dan rasa kami nak jadi popular dan sebagainya. Mungkin mereka tak kenal kami. NGO kami telah ditubuhkan hampir 8 tahun lepas, 2014. Tahun ini 7 tahun lebih dah. Dan kalau nak dianggarkan, of course ini bukan KPI kejayaan, ya, Datuk. Bukan KPI kejayaan. Tetapi untuk makluman, kami di MRM telah pun berdakwah di banyak negara yang bukan yang Islam, ya. Maksudnya kalau kita kata di Asia sahaja, ini amar ma'ruf, Datuk, amar ma'ruf, kita ajak orang kepada Islam. Okay, very clear, ajak orang kepada Islam. Kalau di Malaysia ni, seluruh Malaysia lah. Singapura, Indonesia, Thailand, Sri Lanka, Hong Kong, Macau, lepas tu China, okay, lepas tu kita kata Oman, Qatar, Kemboja, Filipina. Malahan kami menaja satu pertubuhan dakwah di Filipina, setiap bulan ada orang masuk Islam di situ. Kami menaja mereka. Okay? Untuk operasi mereka, untuk buat kursus, untuk buat kelas, untuk hafalan Quran, untuk mengajar mu'alaf, untuk pack-pack bantuan Ramadan dan sebagainya. Kami sponsor mereka di situ. Yeah? Jadi itu hanya di Asia. Di Australia, saya dah tadi Ustaz Johari pun pernah pergi sekali. Kami pernah pergi ke Perth, pernah pergi ke Melbourne, pernah pergi ke Sydney untuk berdakwah. Kami pernah pergi ke Eropah, di UK, di Belanda, pernah pergi ke Afrika, di Uganda, Zambia, Zimbabwe, Botswana, Afrika Selatan, kemudian dan Tanzania. Kami juga pernah pergi ke Amerika Latin, di Colombia dan juga di Peru untuk berdakwah. Dan alhamdulillah, sepanjang dalam tempoh ini, alhamdulillah Allah bagi rezeki. Bukan kami, Allah punya hidayah, kami cuba usaha, kami gembira Allah jadikan asbab. Kita boleh kata tidak kurang 800 ke 1000 orang telah memeluk Islam bersama dengan kami. Amar ma'ruf. Allahu akbar. Alhamdulillah. Tak ramai, itu bukan indikator kejayaan kami, tetapi itu untuk makluman kepada sahabat bagaimana kita nak seimbangkan antara amar ma'ruf. Tetapi nahi mungkar, Datuk, kita juga perlu buat. Sebab kalau kita buat amar ma'ruf tak buat nahi mungkar, dia seperti Imam Ibn Qayyim dia sebut tentang falsafah dalam kehidupan, dia mesti ada ar-raja dengan al-kauf. Dia mesti ada harapan dan takut. Jikalau hanya terlalu banyak harapan tanpa ada ketakutan, maka kita akan berterusan melakukan dosa dan tak takut kepada azab Allah. Tetapi kalau kita terlalu banyak ketakutan, maka ketakutan itu akan menyebabkan kita terlalu takut sehingga kita tidak ada harapan kepada rahmat Allah sehingga kita terlupa nak bertaubat. Jadi dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dia macam sayap kepada seekor burung. Kalau seekor burung, dia hanya ada satu sayap je, Datuk. Susah dia nak terbang. Betul. Tapi kalau ada dua, Datuk,
baru senang, baru balance. Ya, yeah, ya. Yeah. Jadi dengan nahi mungkar ni Datuk, of course, mungkin hanya baru-baru ini orang fikir kami cakap tentang isu sexual predator, mungkin berkaitan dengan toko-toko pujaan mereka, maka mereka terasa mereka macam-macam lah. Kan? Tapi bagi kami, kami tak kisah, kami tak peduli apa kata orang sebab mereka ni baru kenal kami. Mereka tak kenal kami siapa. Mereka tak kenal apa usaha kami sebelum ini. Nahi mungkar. Nak kata nahi mungkar, kami pernah banyak mendedahkan tentang agenda kristinisasi daripada luar datang ke Malaysia dan banyak pergerakan dari Korea yang telah kami dedahkan yang membawa pelajar Malaysia pergi ke Korea untuk dikristiankan. Kami dedahkan. Kemudian setelah pendedahan kami, setelah kami membuat nahi mungkar, maka pihak Kementerian Pendidikan telah mengharamkan NGO dan sekutu-sekutunya untuk masuk untuk membuat sebarang program di mana-mana institusi pengajian di Malaysia. Ada missionary Christian dari luar negara yang datang ke Malaysia secara terang-terangan mencuba mengislam mengkristiankan orang Islam. Maka pihak kerajaan Malaysia telah mengambil tindakan dengan menyenaraikan menyenarai hitamkan nama mereka dan mereka tak dibenarkan masuk ke Malaysia. Jadi apa lagi? Ada juga pergerakan pluralism di Malaysia, pergerakan liberal yang pernah kami dedahkan, yang pernah kami berdialog, yang pernah kami berdebat dengan mereka. Yang kami cuba mengajak kami berdebat, kami setuju. Tetapi akhirnya mereka menarik diri. Maka itu mencegah kemungkaran, nak mencegah ideologi batil mereka. Tadi Datuk sebut tentang isu LTTE. Isu LTTE, Datuk, mengambil masa 3 tahun. Kami memberikan pendedahan demi pendedahan selama 3 tahun. Bermula 2016 dan Alhamdulillah pada tahun 2019 PDRM telah mengambil tindakan dan menahan 12 individu di bawah SOSMA pada waktu itu kerana terlibat dengan LTTE. Sedangkan Datuk, waktu kami mula memainkan isu LTTE, ramai orang Islam kita kata tak ada hak, tak ada, ni asyik cari gaduh je dengan orang. LTTE dah tak ada, pengasas dia dah mati. Dia kata, dah, sudah, tak payah nak cari gaduh. Kita very simple je Datuk. Okay, kita very simple je. Kami di MRM tidak akan bertindak tanpa mempunyai 99.999% bukti dan keyakinan. Waktu itu, Datuk, waktu itu, wow, dahsyat. Sampai timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, P. Ramasamy, kata nak saman saya. Mengaitkan nama dia. Datuk, kalau saya tak ada bukti, saya tak tulis nama dia. Datuk, dia kata nak cabar nak saman. Ramai juga kata nak saman. Saya nak saman Firdaus Wong sebab memfitnah saya. Kami nak saman MRM kerana fitnah. Kami kata alam wasalan. Kami akan jumpa di mahkamah. Tak takut. Kami punya prinsip, Datuk. Kemudian setelah P. Ramasamy kata nak saman, apa yang berlaku? Kebanyakan posting dia, gambar dia dengan toko-toko LTTE telah dipadamkan. Video punya telah dipadamkan. Maka kami keluarkan tagline, kami kata berani kerana benar, padam kerana salah. Dan kita nampak mereka yang selalu ugut setelah kami buat pendedahan, kami cuba mencegah kemungkaran. Apa yang sering berlaku trend adalah mereka akan edit posting. Mereka akan edit macam-macam. Kemudian mereka akan mereka akan padamkan posting gambar ataupun video mereka dan ada kalanya mereka akan ugut saman. Tetapi Datuk, setakat ini setakat ini yang kami terima saman satu je. Satu saja. Satu je. Tetapi masih dibicarakan, kami tak akan bawa kes mahkamah ini, masih dibicarakan dan kami tak takut untuk disaman. Sebab apa? Kerana Datuk, bila dibawa ke mahkamah, maka akan terlondehlah segala-galanya. Kerana di mahkamah dia tak bermain dengan hujah air mata, dia tak bermain dengan hujah emosi, dengan gebang yang kita dekat media sosial, saya akan saman dia, saya akan saman dia. Kami Datuk, kita berdiri di atas ground, iaitu kebenaran, iaitu mesti ada bukti. Qurhatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dan kita tidak sekali mengambil alih tugas pihak berkuasa, malahan kami bekerjasama dengan pihak berkuasa. Tidak perlu kami sebut apa yang kami kerjasama dengan siapa kami bekerjasama, tapi cukup kami kata kami bekerjasama dengan pihak berkuasa. Dalam kebanyakan ataupun majoriti isu-isu mencegah kemungkaran ini. Maka Datuk, kita kata LTTE, Ramasamy dah kata saman saya dah 2 tahun. Mana surat saman dia? Tak sampai pun. Dan saya memang akan secara terbuka akan
mendedahkan kemungkaran mereka dan saya akan namakan mereka. Datuk, biasanya kalau kita nak place, kita nak mencegah kemungkaran di zaman media sosial, senang orang nak saman kita. Datuk, kalau saya tak ada bukti, kalau saya tak ada bukti dan bukti saya tak kukuh, rasa-rasanya saya berani tak nak namakan Ramasami, Kula Segara dan sebagainya. Tak berani. Tak berani. Kalau saya dah namakan dan saya dah kaitkan, di mana saman mereka? Dato, kalau ada orang fitnah saya, contoh ada orang fitnah saya, kami hantar surat saman, suruh dia minta maaf. Kami akan buat sebab nak melindungi maruah. Kita berani kerana benar. Maka okey, bila kami dah hantar surat saman, mereka minta maaf. Okey, kami maafkan. Sebab tujuannya bukan bermotifkan duit. Tujuan dia adalah mempertahankan kebenaran supaya orang tak termakan dengan hasutan. Jadi kalau mana-mana individu ataupun penyokong individu, kumpulan dan sebagainya mengatakan kami dalam proses mencegah kemungkaran itu, kami memfitnah. Soalannya, hantarlah surat saman. Datuk, kami dah lali dah dengan ugutan. Kalaulah ugutan tu datang daripada orang-orang Islam, tak heran, tak takut pun. Sebab apa? Harta datang daripada orang bukan Islam, Datuk. Kereta saya pernah disimbah cat. Saya pernah menerima ugutan bunuh. Bagi saya, kuat. Kalau nak mati, matilah. Sebab orang yang ugut saya pun akan mati juga. Lepas mati, dia jumpa Allah. Sama ada dia kafir ataupun dia Muslim, dia tetap kena jumpa Allah. Bila jumpa Allah, confirm dia tak ada hujah. Saya jenis yang bukanlah kata berani, Datuk, tak adalah takut. Takut tak ada jawapan di depan Allah. Takut kita mampu sesuatu, kita tak buat apa yang kita mampu, Datuk. Allah tak adalah nak menilai kita dengan kita ni berjaya. Kita ni berjaya dengan membawa kes, tak ada. Tetapi Allah akan menilai kepada keikhlasan dalam usaha kita itu. Jadi saya takut bila mana kita buat tu, Allah tak terima, itu kita paling takut. Kita takut bila Allah soal kita di akhirat, kamu boleh buat sesuatu tapi kamu tak buat. Allah kan sebut la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Mana saya nak buat alasan depan Allah kata, ya Allah aku tak mampu, sedangkan Allah tahu saya mampu tak mampu. Mungkin di dunia saya boleh menipu orang, tapi di akhirat itu saya tak tipu macam mana. Wallahu'alam, Datuk. Allahu akbar. Terima kasih hadirin brother bersama dengan kita membincangkan tentang salah faham konsep amar makruf nahi mungkar. Kita insya-Allah boleh buat amar makruf, ajak orang buat kebaikan, ajak orang dengar kuliah, ceramah. Tetapi apabila kita masuk fasa tanhauna anil mungkar, nak cegah tu, maknanya kita akan berhadapan dengan emosi ataupun apa-apa saja respon daripada orang, terutama yang kita nak dakwah. Itu secebis pengalaman Brother Fidah cerita pada kita tadi. Diancam, diugut bunuh. Bahkan orang silap faham pula kepada beliau. Ini yang menyebabkan kita nak kena teliti ataupun renung betul-betul. Tak semua orang yang saya yakin nak ambil kerja macam Brother Fidah. Seolah-olahnya kalau nak suruh buat amal makruf, ini ramai insya-Allah. Tapi bila sebut watan hauna anil munkar tu, dahlah kita tak dapat nak buat kerana tak tahan dengan ujian dan juga cabaran. Kita pula salah faham ataupun sindir kepada rakan-rakan terdekat yang tolong untuk laksanakan cegah kemungkaran itu. Tapi terima kasih pada Pak Lee. Betul Pak Lee. Kebenaran tidak memerlukan hiasan kata-kata. Ya, betul. Sebab itu bila kita berdiri atas kebenaran, apa saja yang datang, Allah Ta'ala bersama dengan kita. Saya selalu sebut kepada adinda brother Fidah saya, kita kerana apa kita nak buat ni brother? Okay, kerana Allah, insyaAllah Allah tolong kita. Apa pun cabaran mendatang, insyaAllah kita akan hadapi dengan kekuatan, dengan keikhlasan yang telah kita bina dalam pada kita nak seru kebaikan, tapi yang agak sukar tu, tapi kita nak buat juga, apa dia? Cegah kemungkaran. Waktu minu nabilah dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang bertanya ni brother. Dia kata ancaman yang paling tak boleh lupalah, dia kata, ataupun sepanjang karier berdakwah ni, apa agaknya yang boleh dikongsikan? Silakan
Adinda bro, yang tak boleh lupa. Kalau nak kata ancaman yang paling tak boleh lupa tu Datuk, kalau mindset saya begini Datuk, saya tak nak jadi hero dan saya tak berminat nak jadi hero Datuk. Biarlah saya nak jadi hero di mata Allah, saya tak nak jadi hero di mata manusia tapi jadi zero di mata Allah. Ancaman daripada manusia, saya tak anggap itu sebagai ancaman yang teruk. Hatta Datuk, anda kata asbab saya membantu orang lain, hatta dalam asbab dalam masa saya, kami di MRM membuat amar makruf nahi mungkar, kami sangat yakin dengan kebukti yang kami ada, tetapi akhirnya kami yang kami pula yang menjadi mangsa. Anda katalah saya sendiri pula yang dipenjarakan bukan kerana saya bersalah, tetapi saya dipersalahkan kerana orang nak memerangkap saya apa jua pun. Saya dah ready, saya tak kisah. Sebab saya tahu semua benda ni ada risiko. Datuk, kita tak boleh nak kata kita nak enjoy pemandangan di laut, di samudra terbuka tanpa kita mengambil package sekali pasti akan ada ombaknya dan berkemungkinan kita perlu melalui ombak laut. Betul. Mabuk laut. Betul. Mungkin ada. Jadi, tetapi ombaknya mesti ada. Anginnya mesti ada. Panas teriknya mesti ada. Jadi cabaran luar yang paling tak boleh lupa tu saya rasa tak ada Datuk, sebab semua tu bagi saya kita dah ready. Kita dah ready. Tetapi bagi saya secara peribadi yang saya kekal dengan jawapan saya ini adalah cabaran saya yang paling besar secara peribadi bukannya daripada luar. Cabaran saya paling besar datangnya dari diri saya. Sejauh mana ikhlasnya saya dalam memperjuangkan sesuatu. Alhamdulillah. Datuk buat apa? Orang nampak, orang puji tapi tak ikhlas, dekat akhirat pahala tak dapat, tu okey, tu teruk dah. Dahlah pahala tak dapat, dapat dosa pula sebab niat kita tak ikhlas kerana Allah. Saya, Datuk pun mungkin kenal saya secara peribadi. Setiap kali kalau Datuk jumpa saya ke apa ke, saya akan cakap doakan saya ikhlas, itu je. Tak ada doa lain, tak ada, saya tak ada minta lain. Saya hanya minta siapa yang pernah jumpa saya, siapa yang kenal saya secara peribadi ataupun pernah berjumpa dengan saya, bila orang kata, bro bagus apa you buat, hebatlah, kita orang tak berani macam you. Saya kata, jangan puja macam tu. Jangan bantu syaitan merosakkan saya. Saya kata, kalau you nak betul-betul nak bantu saya, doakan saya ikhlas. Sebab saya takut Datuk, apa yang saya buat ni, saya tak ikhlas. Allahuakbar. Sebab apa? Saya tak berani nak menilai keikhlasan orang kerana dia tak ada macam meter minyak tu. Kalau minyak habis, kita tahu dia ke bawah. Ikhlas, iman, takwa kita ni kat mana? Kita tak tahu. Kalau nak tahu oksigen dalam badan kita, degupan jantung kita, ada oximeter, sekarang ada smartwatch, boleh tahu. Tapi dah tahu masalahnya sekarang dengan teknologi yang hebat, kita tak ada satu alat yang boleh mengukur keikhlasan. Datuk, kalau saya ada alat, saya sanggup melabur beli, saya nak test sebelum saya nak bercakap, saya nak menulis tu, saya nak posting tu, saya nak, Allah, saya nak ikhlas tu berapa, 50% ke 40%. Allahuakbar. Jadi yang saya, cabaran saya paling besar Datuk adalah seringkali kita bergelumang dengan keikhlasan. Kita cuba seikhlas yang mungkin tapi kita harap selalu Allah menjaga kita. Ya mukaliban kulub sabiq qabi ala dinik. Ya, yang membolak-balikkan hati. Takut itu je Datuk. Tapi benda-benda luar macam kena ugut bunuh lah, ugut pukul lah, saya dah sediakan family saya dah. Saya dah sediakan mereka. Mereka pun dah ready dah. Dah ready. Dan saya dah sediakan jemaah di NGO saya dah. Anything happen to me, what to do, how to do, semua dah settle dah. So kalau saya dipenjarakan, ada kesinambungan, orang lain akan sambung. Kalau saya mati dibunuh, syahid saya dapat, dia telah menunaikan impian saya dan saya dapat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah, kalau saya ikhlas. Dan dengan matinya seorang Firdaus, maka Allah akan bangkitkan beratus ataupun beribu yang jauh lebih baik daripada Firdaus. Cuma saya syukur Allah, orang kata apa, Allah jadikan saya asbab dan gunakan saya untuk jalan dia, untuk mencari keredaan dia. Allahu akbar.
Terima kasih, Prata. Terima kasih, Adinda, Prata. Sahabat-sahabat sekalian, kita dengar apa ni soalan saya tu mewakili apa yang ditanya oleh audien. Apa ugutan yang paling tak dapat lupa? Cuba kita dengar apa Brada Fidah jawab. Yang paling takut ialah apa dia? Takut ikhlas tu rosak ataupun tak mampu istiqamah dengan keikhlasan kerana Allah. Ini yang beliau paling takut. Tu yang saya rasa terharu bila dengar jawapan itu. Kita tadi mengharapkan beliau jawablah takut kena ugut sini, ada orang hantar peluru. Ramai yang nak dengar pengalaman macam tu. Tiba-tiba bila dengar jawapannya ialah paling takut ikhlas kita kalau rosak. Ya Allah, Ya Rahman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati Brother Fidaus, sahabat-sahabat yang kita doakan beliau. Haji Ashab pun ada kat sini. Haji Ashab pun ada kat sini. Haji Ashab jemput, saya tak akan tanya berapa dapat, berapa ada token ke tak token. Tak tanya. Tanya Haji Ashab. Tak pernah tanya dan tak nak tahu pun. Ada, tak ada, lantak dia. Bagi saya, lantak adalah saya boleh bercakap, saya dapat peluang berdakwah. Tanya Haji Ashab. Haji Ashab betul tak? Adakah saya bagi quotation 3,000 untuk satu jam? Ayanda Haji Ashab kena guna alat kita yang baru tu. Alat kita yang baru. Terima kasih Abang Zizi. Apa ni, brother? Saya sangat takut. Takut bila saya minta duit, saya letakkan duit. Saya takut saya berceramah bila orang bayar 500, saya akan cakap lebih hebat. Tapi saya tahu orang tu bayar saya 200, Allah, saya cakap Allah. Kadar. Saya tak mau. Bagi saya, selepas saya ceramah, sebab tu kadang-kadang lepas saya ceramah, ada kalanya saya balik terus. Bila saya dah habis, saya dah balik. Penganjur tak sempat jumpa saya sebab mungkin dia solat sunat dan sebagainya. Kadang-kadang mereka call. Dan gimana bro? Ni, sanggup hati belum bagi. Saya kata tak apalah, bagi dekat staff saya. Kita pun tunggu kat situ untuk tu. Bagi saya syukur dapat peluang orang jemput, dapat kongsi ilmu. Syukur. Sebab bila saya kongsi ilmu, Datuk, kalau saya ikhlas, pahala saya, Datuk, tak ada siapa boleh rompak pahala itu dari saya. Allah. Tapi yang orang bagi kat saya, Datuk, orang boleh. Orang boleh rampas. Orang boleh curi dari saya. Allahuakbar. Itu sahabat-sahabat sekalian. Ada komentar di sini, dia tanya kita, apa ni, Brother Firdaus ni, hatinya macam mana ya? Apa pun cabaran orang kata macam dia pekak saja. Jadi apa petuanya? Bila kita buat satu benda yang kontroversi lah. Contohnya brother ya. Semua orang tahu isu-isu yang brother tangani, brother bantu. Tapi kadang-kadang ancaman tu kita yang baca ni. Bukan yang terlibat dalam isu itu. Yang baca ni mengeleng pada aduh. Kalau kena pada kita tak tidur malam. Sebab bukan seorang dua. Dia jadi satu viral yang besar. Tapi Brother Fidawan ni punya hati contohnya ataupun ada petua ke apa nak buat sampai orang maki, orang kata apa saja. Fidawan adalah Fidawan. Ha, itu yang orang nak tahu. Silakan. Seminggu lebih yang lepas saya jumpa dengan Ustaz Hanafia di Institut Latihan Jadim dekat Hulu Langat waktu kami dilantik sebagai saya, Brother Syah, Ustazah Isfadiah dengan Datuk Fazilah Kamsah menerima watikan pelantikan fellow dakwah Yadim. Okay? Yadim, ya, betul. Jadi Ustaz Hanafia dia dijemput sebagai pelatih kat situ. Jadi bila Ustaz Hanafia jumpa dengan saya, dia soalan pertama dia, Datuk, dia tanya kat saya, Brother, Brother okay ke? Brother boleh makan ke? Brother boleh tidur ke? Saya kata dengan dia, kenapa ustaz tanya macam tu? Kan? Kenapa ustaz tanya macam tu? Dia kata, iyalah, sebab ustaz tengok. Kita boleh bayang ustaz Hanafiah tu. Lepas tu, dia kata, kita boleh bayang karakter dia tanya tu. Dia dengan lembut dia, macam okey ke? Jadi, lepas tu betul. Dia kata, kenapa ustaz tanya macam tu? Yalah, sebab ustaz tengok dekat Facebook apa yang Fidaus cakap tu, apa yang Fidaus buat tu, ustaz sokong sangat. Ustaz yang tak cakap apa pun, ustaz tengok orang punya komen hantar Fidaus, ustaz sendiri pun jadi seram. Ustaz takut Allah dengan sahabat-sahabat Ustaz Rizal ni, sampai tanya dekat ustaz juga, mereka pun risau. Fidaus ni okey ke, sakit ke, boleh makan ke, boleh tidur ke dia.
Saya jawab dekat Ustaz Zakir, Ustaz, sepanjang PKP ni berat badan saya naik, tidur pun cukup, makan pun cukup, alhamdulillah sempat nak main bola lagi dah tu. Betul. So saya kata saya okey semua. Dia kata alhamdulillah. Kalau Fidos boleh 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 tidur, boleh makan tu alhamdulillah. Dia sampai takut dia tak makan, dia tak tidur. Saya apa petua? Saya tak ada petua. Apa sangat dah tu? Tak ada. Prinsip apa bro? Seolah-olah ni kita tengok di skrin tu, Pok Lee daripada Hulu Berangi ni satu orang yang kita tahu dia, Pok Lee ni satu tokoh kalau di Hulu Terengganu, kalau camping, ikhtiar hidup dalam hutan, inilah orangnya. Pok Lee Al-Hulu Berangi. Naik hutan tengah malam, 4 orang naik Gunung Gajah Terung tu. 4 pagi, 5 pagi dalam hutan. Mana orang yang kita boleh tengok aktivitinya, jiwanya cekal. Jadi Pok Lee ada tulis di situ. Oleh kerana beliau pun jenis yang orang kata struggle, jenis redah saja. Pok Lee sendiri dia kata, kalau begini, Fedah Wang ni jenis keras pedalnya. Ni bahasa Terengganu ni. Keras pedal, tak peduli apa saja, tapi demi kebenaran. Ini kata Pok Lee. Terima kasih Pok Lee. Anda beri pandangan berdasarkan pengalaman Pok Lee tu yang berkecimpung dalam dunia ikhtiar hidup dah lama dah. Ya betul Zahri Akhmar, berani kerana kebenaran. Tu soalan yang paling menarik hari ini kita dengar. Brother Fidah ni punya petua, punya prinsip apa, dia sampai tak peduli apa orang nak cakap, nampak dia senang setiap hari. Nah, kalau nak petua yeah. saya bagi petua je. Nak kata petua apa sangat tak ada Datuk. Cuma guideline saya dalam hidup adalah saya sangat terinspirasi dengan Ibnu Taimiyah dengan hidup dia. Sebab apa? Ada satu ayat dia sebut, apa yang musuh aku boleh buat terhadap aku? Kalau aku dihalau dari negeri, maka itu adalah peluang untuk aku melancung. Kalau aku dibunuh, maka itu adalah syahid yang aku impikan. Kalau aku dipenjara, maka itu adalah waktu aku beruzlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi guideline saya Datuk, apa tujuan saya buat ni? Saya nak cakap terus terang, confession Datuk. Saya ada agenda peribadi. Ha, ada agenda peribadi. Apa yang saya buat semua ada agenda peribadi. Agenda peribadi saya ialah Datuk, supaya saya ada jawapan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je. Sebab Allah sebut dalam Quran surah Al-Isra surah 17 ayat yang ketujuh. Apa jua kebaikan yang kamu lakukan adalah untuk diri kamu. Apa jua kejahatan juga akan kembali kepada diri kamu. Nak kata saya tolong orang Datuk? Bukan tolong orang tu. Tolong diri. Takut nanti Allah tanya, "Eh Fidaus, fulan ni datang minta tolong hang. Hang tak tolong ke?" Allah, saya tak mampu. Tapi Allah tahu saya mampu. Macam mana saya nak jawab Datuk? Bukan tolong dia. Bila kita uruskan kes dia tu belum tentu selesai. Tetapi hak dia telah kita selesai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah selesai. Jadi kita kena ingat nafsi-nafsi orang yang, dan saya berpegang kepada satu nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas, dan nasihat ini saya pegang Datuk, ini pegang betul-betul. Very strong. Nabi SAW bagi nasihat kepada Ibnu Abbas dan dia kata, apabila kamu meminta, mintalah dari Allah. Apabila kamu nak mendapatkan sesuatu, berdoalah kepada Allah. Dan ini part yang paling paling saya suka Datuk, yang jadi penguat saya. Nabi kata dengan Ibnu Abbas, ketahuilah, jikalau sekalian manusia berkumpul untuk mendatangkan satu manfaat kepada kamu, tetapi Allah tidak mengizinkan, maka mereka tidak dapat memberikan walaupun manfaat yang sedikit. Dan jikalau sekalian manusia mereka berkumpul untuk mendatangkan satu kemudaratan kepada kamu, tetapi Allah tak izinkan, maka ianya tidak akan memberikan kemudaratan kepada kamu. Dan akhir kalam Nabi SAW kata, ketahuilah sesungguhnya penah telah pun terangkat dan lemparan-lemparan itu telah pun kering. Menandakan lahu mahfuz. Segalanya tertulis. Datuk,
Kalau orang nak kenakan saya, Allah tak izinkan, apa mereka boleh buat? Apa mereka boleh buat kepada saya? Kamu datang depan saya, hala pistol kat saya pun, kalau Allah tak izinkan kamu untuk picit, untuk tekan, pun kamu tak boleh tekan. Walaupun kamu dah isi peluru, Datuk. Datuk, kalau ada orang kata, eh Fido, meh, aku tolong kau. Saya terinspirasi juga dengan kata Umar bin Abdul Aziz apabila dia ketika dia nak meninggal, dia didatangi oleh seorang yang kaya lalu menawarkan kepada dia, hai Amirul Mukminin, kamu lihat, hai Khalifah, kamu lihat, kamu telah mengabdikan diri kamu kepada agama sehingga kamu tidak meninggalkan harta untuk anak-anak kamu. Kamu minta pada aku, nescaya aku akan bagi apa yang kau nak. Tapi Umar bin Abdul Aziz punya jawapan dah tu, very strong. Dia kata, insyaAllah aku akan meminta daripada kamu, aku akan minta daripada kamu apabila rohku berhenti mendengar daripada aku. Maksudnya apa Datuk? Kalau orang nak tolong, dia boleh kata nak tolong-tolong, tapi dia tolong tak tolong belum. Kalau Allah tak izinkan, dia tak tolong. Orang yang berjanji untuk menolong tapi tak, dia tak menolong, dia akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu berjanji nak menolong, kamu tak menolong? Dan kenapa kamu berjanji untuk menolong sedangkan kamu tahu kamu tak boleh nak tolong? Dia kena tahu. Urusan saya dengan Allah settle. Mungkin ada orang kata, oh pandai kau cakap kan, ha, bila kena kat kau baru kau tahu. For me fine. Siapa nak ugut saya, dia jawablah depan Allah. Saya hanya berpegang pada kalau bila dah meninggal di padang mahsyar pun, saya kena jawab nafsi-nafsi. Untuk isteri, untuk anak saya pun kena jawab nafsi-nafsi. Apatah lagi orang yang hina saya, orang yang ejek saya, orang yang ugut saya. Apa mereka boleh buat kepada saya? Mereka juga makhluk seperti saya. Tuhan mereka tetap yang sama dengan saya. Bezanya apa? Bezanya mereka nak beriman dengan patuh perintah dan larangan Allah, ataupun mereka nak ingkar dengan arahan dan perintah dari Allah. Mereka yang tak takut, mereka yang suka mengugut, mengancam, menghina, memfitnah, menipu, mereka sebenarnya tidak takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila di akhirat dalam surah Ghafir, surah ke-40 ayat 17, Allah kata, pada hari ini segala keadilan akan disempurnakan. Tak ada seorang pun akan dizalimi. Surah An-Nisa surah ke-4 ayat 40. Innallaha la yaslimu misqala zarah. Dan Allah sesungguhnya tidak pernah menzalimi manusia walaupun sebesar zarah. Kalau saya dizalimi di dunia, Datuk, no problem. Saya akan berbahagia di akhirat nanti. Itu keyakinan saya, Datuk. Itu keyakinan saya, insyaAllah. Baik. Terima kasih Hadinda Brother Firdaus. Betul Fakli, ya Allah, tak terasa masa berlalu, penuh dengan hikmah ilmu malam ini. Amin, amin, amin. Terima kasih Fakli. Begitu juga Kak Zarih Akmar. Segalanya berlaku dengan kun fayakun. Takdir Allah Ta'ala sudah tertakluk tertentu kepada kita, tetapi kita terus jalan apa yang Allah redha. Di situlah kita berada pada jalannya. Terima kasih Kak Zarih, rakan-rakan Kak Alimatun Syed, dan juga ibu bapa yang sudi bersama dengan kita satu jam bersama dengan adinda saya Brother Firdaus. Kita doakan beliau istiqamah, selamat, sehat dan dapat mengembangkan lagi dakwah serta mencegah kemungkaran, dan juga kita dapat mengambil manfaat yang banyak daripada usaha beliau yang tak mengenal jemu untuk bersama-sama mencegah kemungkaran di samping melebarkan dakwah Islam terutama di tanah air kita. Bicara Online mengucapkan ribuan terima kasih Adinda bro. Terima kasih banyak-banyak. Tadi yang nampak anak dah tarik 2-3 kali dah tu. Jadi insyaAllah selepas pada ni boleh luang masa dengan anak. Ayanda Haji Arsyad nak buat penutup sikit untuk program malam besok. Silakan Ayanda. Alhamdulillah, terima kasih Datuk. InsyaAllah. Terima kasih juga kepada Brother Firdaus Wang. InsyaAllah. Brother Firdaus, minggu lepas ada datang Ipoh, tak nak jumpa anak eh? Bukan minggu lepas, baru semalam. Semalam kan? Saya tak ada komen dah, tak singgah, tak jumpa dia. Haji Asyad tak sempat sebab saya lepas meeting, saya makan, lepas makan saya terus balik. Sebab malam saya balik ke KL dalam hampir pukul 6 sampai saya terus main bola dekat Shah Alam. Main dengan Majlis Agama Islam Selangor. Tak betul. InsyaAllah. InsyaAllah. Next trip saya ke sana, saya akan contact Haji Arsyad dulu.
kena ini Datuk Kong, Datuk Kong kena bagi. Dia kalau masuk Perak tak jumpa dia punya dia punya Datuk Kong. Jadi dia kurang insyaallah kurang sikitlah. Untuk malam besok insyaallah bersama dengan Ustaz Aslin Baharin bersama dengan Ustaz Arianto Rizal insyaallah. Untuk malam besok insyaallah kita bersama. Ya, insyaallah. Terima kasih Ayanda. Jangan lupa ibu apa sekalian malam besok seperti yang diwar-warkan tadi. Ustaz Aslin Baharin hostnya bersama dengan tetamu jemputan iaitu Ustaz Haryanto Rizal Hukuman. InsyaAllah kita jumpa lagi malam besok. Kami bicara online mewakili semua penonton malam ini mengucapkan terima kasih sangat-sangat kepada Adinda Brother Firdaus. Tak ada apa yang dapat kami orang kata nak kata balas pun bukanlah balas, tapi apa dia rasa besar hati itu kami doakan Adinda Bro selamat, berkat hendaknya mudah-mudahan. Jumpa lagi malam besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Anta wahhabul ataa.